Dalam reses anggota DPRD Kota Jambi, Jeffrey Zen, pada reses tahap 1 daerah pemilih 2 Alam Barajo, masyarakat banyak menyampaikan aspirasi mengenai perbaikan infrastruktur dan pendidikan. Anggota DPRD Kota Jambi, Jeffrey Zen, menggelar kegiatan reses tahap 1 di Kecamatan Alam Barajo yang dihadiri oleh berbagai kalangan masyarakat sekitar. Kegiatan reses ini digelar di Kelurahan Bagan Pete, Alam Barajo, Kota Jambi pada Sabtu 4 Maret 2023. Dalam kegiatan tersebut, Jeffrey Zen mengatakan bahwa masyarakat banyak mengusulkan mengenai infrastruktur jalan yang ada di RT-nya, kemudian juga persoalan lampu jalan dan persoalan pendidikan bagi anak-anaknya. Terkait hal tersebut, Jeffrey Zen menyampaikan aspirasi masyarakat ini akan diperjuangkan olehnya selaku Dewan Perwakilan Rakyat DPR Kota Jambi untuk segera direalisasikan. Sesuai dengan aspirasi warga tadi, terutama mengenai infrastruktur masih sangat minim, tengok jalannya tanah, serasa tinggal di dusun katanya tadi kan. Nah itu mungkin menjadi catatan kami untuk diusulkan dalam pemerintah kota untuk memperhatikan infrastruktur yang ada di RT 03 ini. Terutama lah jalan, kemudian penerangan, lampu penerangan jalan. Ada sebagian juga yang meminta, karena di sini banyak petani, ya kelompok tani, bantuan-bantuan bibit tanaman. Sandi, JEK TV, melaporkan.